Nah, ini di samping pemandian air panas itu ada semacam taman gitu ya dulu. Ini taman tapi sudah terbengkalai ya. Nah, itu ada jembatan besi itu juga di sana itu adalah peninggalan Belanda juga sedulur. Nah, ternyata di apa yang selain yang di sana itu di depan situ katanya juga ada sedulur air air panasnya itu ya. Kita coba ke sana dulu. Nah, ini besi peninggalan Belanda dulu. Ini yang sedulur lihat ini peninggalan Belanda dulu. Nah, ini juga ada ini kolam ini. Ini dulunya mungkin kolam renang atau apa ya. Kurang tahu. Nah, saya ini juga baru ke sini ini, Dulur. Ternyata di sini juga masih ada ya. Kalau yang terkenal itu yang di sana tadi dulu yang Tirta Asifa itu ya. Nah, ini kita coba menelusuri lebih ke jauh lagi ya, Dulur. Dan ternyata ini ada ornamen-ornamen seperti ini ya. Dulu mungkin ini kolam renang atau apa, Sedulur. Ini juga ada toilet tapi udah enggak keurus gitu ya. Karena ini kayaknya terbengkalai itu ya, Sedulur. Nah, ini juga ada dulunya mungkin kolam renang, ada perosotannya, Sedulur, yang Sedulur lihat. Seperti ini, Sedulur. Sini juga ada tempat-tempat duduk gini ya. Situ juga ada. Tapi yang di sini itu kayak terbengkalai gitu ya, Dulur. Nah, menurut informasi sih, kita menelusuri jalan ini nanti di sana juga masih ada sumber mata air panas ya, Dulur. Nah, makanya kita akan menuju ke sana, mencari ke sana apakah benar adanya. Nah, ini juga dulunya kolam, Dulur, sepertinya di sini, Dulur. Nah, ternyata itu, Dulur, pancorannya ya, berupa pancoran ya. Nah, seperti yang Dulur lihat itu. Mas, ini udah lama ya, Mas, ada ini, Mas? Sudah. Udah lama ya? Dari awal yang Tirta Asifas itu juga ada ya? Oh, malah saya baru tahu kalau di sini itu ada. Nah, ini berarti alirannya dari sini, Mas. Ya. Dari sana juga ya, dari atas ya. Oh. Coba kita akan mencoba, Sedulur, apakah benar adanya airnya itu atau panas atau dingin. Soalnya saya juga baru tahu, Sedulur, kalau di ujung sini juga masih ada ya. Gimana, Mas? Apa benar panas, Mas? Panas. Airnya panas, Om. Panas. Panas banget, Om. Oke, coba. Panas pol, Om. Ternyata benar panas, Dulur. Nah, ini juga baru tahu saya kalau di sini ada ini. Kalau yang di sana itu yang Tirta Asifa ya, Dulur. Nah, itu. Nah, lokasinya itu berada di sebelah sungai ya, Dulur. Dan ini yang sebelah sini itu ikutnya sudah Kecamatan Bawang ya, Kabupaten Batang, Dulur. Dan yang di sana itu Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal, Dulur. Dan sungai ini yang jadi pembatas antara dua kota ini, dua kabupaten ini adalah bernama Sungai Lampir, Dulur. Sungai yang berbatu-batu gitu ya. Nah, Sedulur lihat seperti ini. Indah sekali ya, Dulur. Sungainya itu enggak terlalu tinggi ya. Nah, itu juga ada aliran air itu, apakah air panas atau bukan, coba saya ke sana untuk mengecek. Sepertinya ini menarik sekali ya, Dulur, tempatnya ini ya, Dulur.
Nah, seperti ini sedulur pemandangannya. Nah, di sana itu sedulur yang tadi kita lewati ya, yang masuk ke wisata Tirta Asyifa itu dengan membayar tiket 5.000 ya, sedulur. Nah, ini apakah ini kan juga ada aliran air ini, apakah panas atau enggak ya, sedulur? Kita coba aja. Ya, ternyata juga panas, sedulur. Mungkin airnya itu dari air asli belerang ya. Panas juga. Nah, seperti ini sedulur suasananya ya. Sejuk sekali ya sedulur, asri sekali ya. Nah, di sana itu ada ini banyak bangunan-bangunan rumah Belanda dulu di sana itu dulu. Sudah ada yang konten saya yang dulu sudah ada ya, mereview tempat-tempat itu ya. Gimana mas airnya mas? Sangat panas. Sangat panas ya? Ini aroma, air aroma belerangnya itu ada. Belerang ya? Dari belerang gitu mas? Ini bisa buat penyakit kulit. Biasa kesini apa baru? Belum pernah kesini ya? Pernah kesini tapi 20 tahun silam. 20 tahun silam? Iya. Oh. Saya juga nggak tahu kalau ada pancuran di sini. Yang ini masih alami. Terkontaminasi bukit. Nah, saya juga baru kali ini mas kesini. Ternyata kok di ujung wisata Tirta Asyifa itu kok ada ya? Ada. Ini dulu belum dibangun, jadi masih pakai pagar bambu ini. Dulu masih pakai pagar bambu ininya. Betul. Sekarang udah pakai peralon gitu ya? Iya, oh itu. Nah ini namanya apa mas? Kalau mas tahu ini, yang ini. Pancuran ya. Ini ya namanya pancuran apa ini? Kurang tahu karena tahu saya itu ya, ini buat warga. Buat warga ya? Buat warga sekitar ya? Oh gitu. Ternyata ini buat warga sedulur katanya mas itu sedulur. Entah itu namanya siapa ya kurang tahu saya. Pasar Indrajaya. Oh Pasar Indrajaya ya. Nah, saya akan mencoba ke sana sedulur dan menyeberangi sungai ini ya. Sungai yang penuh batu ini ya, sedulur. Ini adalah namanya Sungai Kali Lampir ya, sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tapi harus hati-hati sekali, sedulur. Nah, kelihatan bahaya sekali ya. Oh, ini batu-batunya ini penuh lumut sedulur, banyak lumutnya gitu. Dan ternyata uniknya di seberang situ ternyata ada rumah sedulur. Entah itu rumah kosong atau ada penghuninya ya. Saya kurang tahu. Nah. Nah, sedulur. Itu kita tadi di sana ya. Nah, dan itu kita coba sana apakah ada hal yang unik lagi sedulur. Nah, sungai ini adalah namanya Sungai Lampir sedulur. Wah. Ya. Nang ora nemen kok. Ya aku ora nemen ya.
Nah, uniknya sedulur, di sini ini ada yang memasang bendera sedulur, bendera merah putih gitu ya. Nah ini, entah ini apa ya? Ada jemuran apa gitu, kurang tahu nih sedulur apa ya. Nah, ternyata di sini juga masih ada sedulur. Ini sumber mata air juga ya mas? Ya. Nah ini tapi nggak ada pancurannya mas. Ini nggak ada pancuran. Oh ini yang kering ya? Tapi ini hangat juga mas. Maksudnya ini sumber mata airnya itu dari mana gitu loh? Kayaknya dari bawah ini. Dari bawah ya? Oh ternyata di sudah baru mas. Di semacam di sepanjang aliran Sungai Lampir ini ternyata banyak sedulur apa sumber mata air panas gitu ya. Mungkin kalau ditelusuri lebih ke dalam lagi gitu masih banyak mungkin ya mas. Nah ini, nah itu juga hangat apa dingin mas? Dingin. Nah ya kalau yang di Sungai Lampirnya itu dingin sedulur, tapi kalau yang berbentuk ada semacam pondasinya seperti ini, dia itu hangat. Kalau yang tempat wisatanya itu tadi kan di sana dulu di ujung itu namanya Tirta Asifa ya. Tirta Asifa itu yang banyak, maksudnya paling banyak itu air hangatnya sedulur. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih ke jauh ke sini, ternyata banyak sedulur air hangat ini sedulur seperti ini ya. Nah ini Sungai Lampir ini sangat cocok ini sedulur buat mandi gitu ya, buat mandi karena airnya itu jernih. Nah, selain jernih airnya itu banyak bebatuan seperti ini ya sedulur, batu-batu dan sekitar apa suasana sekitar itu masih hutan ya sedulur. Nah seperti ini sedulur, suasananya itu masih banyak pohon kelapa dan masih berupa pepohonan gitu ya dulur. Nah itu seperti anak-anak itu pada mandi di situ ya dulur. Sepertinya asik sekali ya, tapi saya nggak bawa celana ya, jadi saya nggak berani ini ya dulur mandi di sini dulu. Nah seperti ini dulur. Nah ceritanya dulu di yang dekat situ tadi adalah peninggalan Belanda sedulur. Dia itu dulu sebagai para Belanda itu penjajah Gerwani gitu ya sedulur, gerakan wanita Indonesia dulu ya sedulur. Nah itu juga air panas sedulur. Nah uniknya di air panas ini sebelahnya ini adalah sungai sedulur. Sungai dingin, airnya dingin, dan di sebelahnya ini kok bisa airnya hangat gitu lah sedulur. Anehnya di situ.
Lah, ini di mata air panas Belerang ini bisa buat terapi penyakit kayak gitu, sedulur. Itu kan dia penyakit kutu ya itu bisa diobatin, sedulur. Caranya itu pakai batu digosok-gosok gitu, sedulur. Nah ini juga ini banyak panunya, ini yang satunya ini banyak ini. Bisa buat berbagai macam penyakit, sedulur. Nah, selain di mata air yang tersembunyi ini, sedulur, mata air panas yang tersembunyi ini, nah kita akan mencoba menelusuri lagi yang mata air yang di depan sana ya, sedulur, yang mata air yang Tirta Asifa ya, sedulur. Dia itu air panasnya itu banyak, sedulur. Ada khusus wanita dan khusus pria gitu ya. Ada sekat-sekatnya gitu, sedulur. Coba kita nanti mencoba berendam di airnya ya, sedulur. Karena ini kebetulan saya pegal-pegal juga ini, sedulur. Nah, ini adalah wisata Tirta Asifa ya, sedulur. Ini yang saya katakan tadi, yang umumnya itu pemandian air panasnya itu di sini, sedulur. Kalau ini sudah ikut wilayah Kabupaten Batang ya. Nah, perbatasannya itu sungai itu, Sungai Lampir yang kita mandi tadi di dekat sana. Ya itunya, sananya itu Pelantungan Kendal, sedulur. Nah, ini yang umumnya seperti ini. Nah, kita tadi ke mata air panas yang di sana itu, sedulur. Tersembunyi di sana, sedulur. Kita sekarang mau mencoba untuk mandi di air panas ini ya, sedulur. Nah, jadi air panasnya itu seperti ini, sedulur. Berupa seperti kolam gitu ya. Kita coba nanti mau ke sini ya, sedulur. Di sini itu juga disediakan ruang ganti ya, dulur. Ini ruang ganti pria, dulur. Saya mau ganti baju dulu ya, karena saya mau berendam, dulur, ke air hangatnya ya. Nah, ini tempat mandi pria. Coba saya mau berendam dulu ya, dulur, di air panasnya itu, dulur. Nah, air panasnya itu seperti ini, dulur. Kita coba berendam ya, seperti apa sensasinya itu, seperti apa. Airnya itu panas ya, itu. Ini apa? Ya cocok lah buat berendam kalau badan lagi pegal-pegal seperti saya ini. Kan tadi jalan kaki agak jauh ya, ini cocok lah berendam ke sini, pasti enak gitu rasanya. Kata airnya seperti ini, sedulur. Airnya itu seperti ini ya. Apa jernih ya? Dan airnya itu karena ini ada atapnya, jadi nggak begitu panas gitu. Di sana juga ada. Di sana juga ada, dulu. Terus. Nah, setelah kita selesai mandi di air panas, tenang saja, sedulur, di sini banyak terdapat warung-warung makan gitu ya. Warung-warung seperti di depan itu, sedulur. Juga terdapat banyak, ada kamar mandinya juga ya. Nah, di sini itu namanya Tirta Asifa, sedulur. Wisata Tirta Asifa ya. Nah, ini jembatan besi, ini jembatan gantung, ini juga jembatan peninggalan Belanda, sedulur. Ini jembatan ini menghubungkan, bawahnya ini adalah Kali Lampir ya, sedulur. Menghubungkan antara Kendal dan Batang ya, sedulur. Nah, ini namun ini masih kokoh
masih sangat kokoh ini sedulur, jembatannya ini sedulur. Cuma yang sering diganti itu yang alasnya ini ya, kayak bambu-bambunya ini ya. Nah seperti ini juga baru diganti ini, baru. Tapi ini besinya itu sangat kokoh ya sedulur. Nah seperti ini sedulur. Namun kalau diinjak-injak dia goyang-goyang seperti ini sedulur. Nah di depan itu adalah lapas ya sedulur, lapas kelas 2B pelantungan Kendal ya sedulur. Jadi yang ini udah ikut pelantungan ya sedulur, Kendal ya sedulur. Dan yang itu adalah Bawang Batang sedulur. Nah wisatanya air panas tadi ini di sini sedulur. Nah saya rasa cukup sampai sini dulu ya dulur, penelusuran air panas yang tersembunyi di pelantungan ini ya dulur. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dulur.